terus terang pengagum tulisan Pak Peter. Pak Peter itu dulu setelah Malang Melintang di apa di media nasional, kemudian terakhir beliau di memorandum. Bukan hanya Pak Peter, tapi keluarga Pak Peter. Jadi ibu sama putra-putranya saya kenal semua putra-putrinya. Dan dulu ini boleh dikata rumah pergerakan. Karena dulu hampir semua aktivis di Surabaya mengenal Pak Peter, mengenal cucu, mengenal inyo. Dan yang mungkin banyak orang nggak tahu, yang ikut meluruskan sejarah tempat kelahiran Bung Karno itu perintisnya Pak Peter Rohi. Luar biasa. Mungkin bagi kawan-kawan jurnalis ini salah satu contoh ya, jurnalis kawaan yang bisa kita teladani.